Đấy không sao đâu. Baik. Hukum minum air dengan sengaja batal puasa. Walaupun atas jalan berubat. Jadi kita beritahu awak sudah minum air kerana berubat. Tidak ada masalah pun. Dia terpaksa makan untuk berubat. Pahala tidak batal. Puasa saja batal. Bila-bila masa boleh ganti. Jadi dia akan dapat dua pahala. Pahala yang puasa batal satu hari. Pahala qada pula sekali lagi repeat. Nampak? Beritahu ke dia. Lagi soalan.